Pasangan calon wali kota Jayapura nomor urut 4 Abi Serolo dan Haji Rustan Saru berkunjung ke wilayah Kota Baru. Meskipun di tengah guyuran hujan, pasangan ini tidak menghentikan langkahnya untuk menemui masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Start dari Jalan Biak samping pangkalan ojek Relisa, paslon nomor urut 4 yang ditemani dengan Ketua Tim Kemenangan Yuli Rahman beserta seluruh tim sukses dan tim partai koalisi dan simpatisan mulai melakukan belusukan ke jalan sekolah, jalan kosan dan Kamcina serta finish di pangkalan ojek samping apotek Sakura. Sepanjang perjalanan, pasangan calon wali kota Jayapura dan wakil wali kota Jayapura ini menemui para pedagang di sepanjang jalan untuk berbelanja dagangan mereka serta bercengkerama dengan warga yang berada melihat kerumunan rombongan ini lewat. Satu persatu aspirasi masyarakat mulai disampaikan, bahkan sempat menemui mantan dosen Pak Abi Serolo waktu zaman berkuliah dulu. Abi Serolo, calon wali kota Jayapura nomor urut 4, mengatakan belusukan hari ini di Kota Baru mengingatkan saya pada zaman muda. Saat dulu masih jadi supir angkot, sempat selalu mencari penumpang di lingkaran AB ini. Dirinya mengatakan kunjungan ini seperti sedang bernostalgia ke masa mudanya. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.